بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir mengingatkan kepada kita semuanya dari dosa besar yang sangat berbahaya, yaitu berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' mak'adahu minan nar." Siapa yang menyengaja berdusta atas namaku, maka silahkan dia memboking tempat duduknya di neraka. Hadis ini hadis yang mutawatir, hadis yang sahih, yang memberikan faedah, peringatan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawakan hadis-hadis yang palsu, membawakan hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, membawakan hadis-hadis yang lemah, ya, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah tidak pernah menyampaikannya, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda hadis tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan sering kita dapati para penceramah, para dai, para mubaligh, para ustadz, ya, demikian juga di media sosial sering kita jumpai orang menyampaikan hadis-hadis palsu seputar Ramadan, hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang lemah, bahkan lemah sekali. Di antaranya misalkan yang masyhur hadis sumu tasihhu, puasalah niscaya kalian sehat, atau hadis huwa syahrun awwaluhu rahmah wa wastuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Puasa Ramadan itu awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Atau hadis law ya'lamul ibadu ma fi ramadan latamannat ummati ay yakuna ramadanus sanata kullah. Andai kan umatku mengetahui kemuliaan bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap, berangan-angan seandainya Ramadan adalah setiap tahun, ya, dan semua tahun adalah bulan Ramadan. Demikian juga hadis yang beredar, ya, yaitu hadis tentang huru-hara Jumat 15 Ramadan. Semua ini adalah hadis-hadis yang ada yang maudhu palsu, ada yang tidak ada asal-usulnya, ada yang hadis yang lemah. Demikian juga tentang doa berbuka yang masyhur juga, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu, ya, ini hadis yang dhaif, yang lemah. Intinya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari tinggalkan hadis-hadis yang lemah, tinggalkan hadis-hadis yang palsu, karena berarti kita menisbatkan kepada Rasulullah SAW apa yang tidak beliau sampaikan, dan itu termasuk dosa besar. Ya, cukuplah bagi kita hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membawakan hadis-hadis yang lemah dan palsu. Ya, Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan, "Fi sahihil mangkul suhlun an sakimi." Dalam hadis yang sahih terdapat kecukupan dari hadis-hadis yang lemah. Mari kita lebih selektif dalam
beramal dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cari hadis-hadis yang sahih dan tinggalkan hadis-hadis yang lemah, apalagi palsu, apalagi menisbatkan kepada Rasulullah Sallam, karena berdusta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dosa besar. Semoga ini bermanfaat dan insya Allah Taala kita akan sambung lagi pada serial Ramadan berikutnya. Ya, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.